Setelah seluruh pembalap memasuki garis finish di etape kedua Tour de Siak 2022 yang menempuh jarak 130 km Siak Pekanbaru selama 3 jam 20 menit di depan kantor Gubernur Riau, Gubernur Riau Samsuar mengucapkan selamat kepada pemenang etape kedua dan merasa senang karena event pariwisata Riau ini sukses terselenggara tanpa ada insiden selama pertandingan dari Siak menuju Kota Pekanbaru. Gubernur Riau Samsuar juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran kepolisian daerah Riau yang telah mengamankan sepanjang jalannya pertandingan Tour de Siak 2022 ini dari Siak menuju Kota Pekanbaru. Ini etape kedua berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan mudah-mudahan ini juga saat ini tidak ada yang cedera. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Siak, masyarakat Riau, termasuk khususnya tentunya Pak Kapolda dengan seluruh jajarannya yang telah bertumpu lumus ini dan mereka mengamankan jalan yang dari Siak menuju ke sini. Ini belum pernah kita laksanakan untuk pertama kali ini. Alhamdulillah kita sudah menunjukkan bahwa kita mampu melaksanakan Tour de Siak ini untuk Riau sehingga ke depan barangkali kita lebih tingkatkan lagi wilayahnya. Ya, dan hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, aman, dan tidak ada insiden yang tidak kita harapkan. Dan juga kita sudah melihat hari ini para pembalap Indonesia memegang apa namanya? Ranking pertama, ranking juara. Ya. Selanjutnya, Kapolda Riau Irjen Polisi Muhammad Iqbal juga merasa senang karena dalam pelaksanaan Tour de Siak tahun 2022 dilibatkan secara penuh untuk pengamanan jalannya pertandingan. Kita kerja sama sama pihak, terutama masyarakat, Provinsi Riau, khususnya Provinsi Riau, relawan, relawan, relawan baru, semua berjalan lancar, no accident, tidak ada kecelakaan, cuma ada satu, itu menurut kecelakaan tetapi ada kerap-kerap di lantai ini, Jakarta akan berjalan lancar, terus tertib, dan insya Allah untuk mereka. Turut hadir menanti para pembalap di garis finish, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Bobby Rahmat, Kadis Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Riau Erisman Yahya, PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun, dan juga Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Siak Dr. Andes Haji Jamaluddin MSI. Tim Liputan mengabarkan.